Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Warto Adi DMS. Dengan kesempatan ini saya akan mencoba untuk program dari TV box ke TV analog ya, atau STP box. Pertama kita buka alatnya dulu. Kebetulan di sini STP boxnya merek Extreme ya. Kita buka dulu. Ini ada adaptor DC ya. Ini ada kabel HDMI. Di sini ada boxnya ya. Box. Dan juga buku panduan atau remote control. Sudah dilengkapi dengan baterai. Ada kabel HDMI. Ada power ya. Atau adaptor DC. Selanjutnya kita akan perkenalkan dulu ya fitur-fitur dari Extreme-nya ini. Di kanan kiri ada lubang-lubang angin. Itu untuk box-nya itu biar nggak panas ya. Di sini ada lubang untuk tuner atau untuk antena ya sini ya. Untuk antena. Sini untuk paralel. Ini yang colokan ini untuk RCA ya, kabel RCA. Di sini ada untuk HDMI. Di sini untuk DC ya, untuk DC volt. Di depan ada tombol on off, tinggal ada pilihan. Di sini bisa juga untuk USB ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk pasang di TV LED analog ya. Kita pasang antena ya, antena UHF TV yang lama ini. Terus pasang HDMI. Terus DC adaptor. Sudah on ya. Selanjutnya kita nyalakan power TV. Terus di remote STP boxnya kita cari menu. Terus pilih instalasi. Tekan OK. Cari saluran otomatis. Tekan OK lagi.
ini ada FTA di Ketekia, dan selanjutnya yang sinyal di itu di Ketekia juga. Terus bawa lagi cari, oke. Terus oke lagi. TV LED Anda otomatis akan nyari sinyal ya. Sudah dapat sinyal 12 MyTV, Metro TV, BBS TV. Sudah 40%. Plus channel. Channel 39 channel 60%. Alhamdulillah TV udah masuk 45 channel ya. Kita coba cari yang lain. Gambar udah jernih-jernih semua. Ada 45 channel. Demikian ya tutorial kami, semoga video ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.